sih. Selamat pagi. Coba lihat. Hai. Kotor lagi nudel matanya. Kotor banget. Mandi ya nanti ya. Dimakan dulu, dimakan. Kok makannya gak bersih itu sih? Lalu kucing udah, makanan masih ada. Yuk, selamat pagi. Sini. Makan. Oke, kenyang. Selamat pagi. Gak pagi-pagi banget sih. Ini udah jam 10. Lalu Gram lagi proses dipindahin ke mobil. Terus abis itu kita langsung jalan karena jam 11 itu rekamannya sampai jam 2. Hari ini rekam lagi di Velvet, rekaman drum bareng ke Andre Dinut dan Kawanda. Oh ya, hari ini aku juga tetap ditemenin sama Willy untuk bantu-bantu angkat drum ke mobil dan setting dari mobil ke studionya. Oke, kita lihat nanti. Penampakan mobilnya drummer kayak gini nih. Full, full, full. Apa tuh? Benar ganti. Berkuli. Wih, sedap. Gak enak loh aku dibantuin bos. Dan tertua di dunia. Ngeri. Oke, ganti snare. Drum setnya tetap. Oke, SGC dong. Ini kan kebutuhan lagu aja. Ya. You know what? Pertama kali I discover her. Kayak kita the girls gitu, kayak apa namanya, kayak dapat job, dapat kerjaan, and then kayak the guy that yang bentuk kita tuh nyari siapa ya drummer kira-kira yang bagus cewek. Terus akhirnya ketemulah dia. Iya, kayak random banget karena I think kayak we supposed to apa ya, kayak cari orang, bukan cari orang baru sih, tapi maksudnya kayak yang barulah, soalnya kan lagi-lagi musik di Indonesia kan kecil banget kan. Gitu aja. And then suddenly I discover her. Terus waktu di Instagram sih mainnya bagus. Ya, tapi okay. Ada tapinya nih. Bentar lagi ada tapinya nih. Bentar lagi ada tapinya. Okay. Tapi pas dicobain ternyata mainnya hancur banget. Sudah lama, Mi. Iya. Itu hancur banget, Joy. You know, kita kan inget banget kita punya first gig tuh di Pasar Senayan. Baksis. Terus abis itu main lah, bayangin it was like 45 menit kali 2, jadi 2 sesi gitu. 2 sesi, and then dia main lah, lo tau dia tuh gak tahu lagu sama sekali, tapi harus mainin lagu yang begitu banyak. Even tempo pun masih naik turun. Tapi tuh ada baca itunya? Dia tulis part sih. Oh, dia tuh baca part tuh. Kayak buat ritmenya doang. Sesuai song list. Tapi begitu main, siapa lagunya? Ngacak. Jadi lagunya enggak urutan. Enggak. Jadi udah enggak keburu cari nih lembar ke berapa, udah enggak keburu. Nanti penyanyi udah asik-asik kok. Udah belum mulai drumnya. Iya. Udah nengok-nengok. Tapi ini enggak nengok. Udah enggak tahu. Ayo cepetan. Sampai yang gue bodo amat. Serah, dia mau main apa, serah. Oh, iya. Tahu lagu Rock With You kan? I'm gonna rock with you. Iya, iya. Ini pertamanya drum kan? Duk tata, gimana? Tata. Lo bayangin kita nungguin dia feel itu aja lama banget. Asli gak tau lagu itu geng dulu. Sekarang mah ya, ayo lo. Iya. Nantangin. Sudah dewa.
songong banget, gila, dia kasihan banget sampai kita mau keluarin dari band. Sampai mau kita ini yang itu ya, the apa ladies in tune itu ya? Iya. Yeah. Oh. Kita pernah mau ngeluarin dari band dan kayak kita enggak bisa sama lo lagi deh. Waduh, gila udah kayak apa dah. Iya. Iya. Kayak bikin lagu jadi drummer tuh rempong aja sih. Gak tau deh. Karena gue baru belajar, ternyata bagus aja gak cukup. Nah itu dia, aku juga mikirnya begitu. Sometimes ada faktor luck. Kayak anak ini. Hoki. Memang sudah berkatnya. Kan semua itu udah ada yang mengatur. Iya. Walaupun sempat mau dikeluarin. Tapi ini bertahan ya. Iya. Dia udah kita maki-maki, udah kita omel-omelin, tapi dia tetap bertahan. Tapi ini band ini nih, kayak band buat kayak main-main, apa ya sebutannya ya? Reguleran gitu ya? Awalnya gitu atau kayak? Dan sampai sekarang masih kayak gitu ya? Oh masih kayak gitu. Tapi lebih event juga ngambil, waktu reguler aja kan? Ya sebenernya lebih kayak ke ada jobnya, kita ngumpul. Oh. Gak ada jobnya, gak jadi. Oh, gak ada. I see. Mm-mm, bukan yang kayak on purpose kayak harus bikin lagu apa-apa, Pak, oh, gitu. Oh iya. Then, oh ada juga band kayak begitu. Itu namanya band di apa musiman. Band musiman. Seasonal ya. Ada jobnya ikut kumpul, nggak ada jobnya yang enggak. Ya, sudah lagi. Gitu. Sendiri. Terus pandemi ini, lama-lama si vokalis kita si Sarah dikontrak sama label, gue juga kontrak sama label. Wah, cantik. Jadinya kadang-kadang ada beberapa terms yang gak ngebolehin kita bikin band sendiri gitu? Buka, ya saatnya bikin itu sendiri. Dan kayak reguler yang maksudnya rutin ya. Oh. Kayak one off kayak cuman gantiin is okay, tapi kalau kayak yang reguler kayak per bulan gitu tiap minggu, gak boleh gitu. Oh, akhirnya gitu, sebenarnya tujuannya bukan tujuannya sih, tapi maksudnya kayak gimana yang ngomongnya? Dua-duanya berperan dalam industri. Yang satu bikin lagu, yang satu nyanyiin terus. Dan saling berkesinambungan. Karena nggak ada band reguler pun, lagu orang ini nggak bakalan terus ke. Nggak akan jalan. Kamu suruh langsung dibongkar ya? Apanya? Nggak teknik. Aku bilang kerjain aja. Aja ya. Oke. Apa pindahin situ? Hah? Ini pindahin situ. Biar enggak dipukul. Kenapa? Si Mas Andre bilang cocoknya 12 aja di sini. Oh, ya sudah deh. Bisa? Bisa sih tinggal di. Enggak, maksudnya lo mainnya nyaman enggak? Nyaman-nyaman aja. Enggak ada tom itunya. Aman. Iya, ya, ini paling tinggi banget. Iya, enggak kepake di lagunya. Jadi pakai 10. Padahal sebenarnya enak banget ya. Enggak terpakai. Padahal sebenarnya lagi enak. Ntar buat tuh.
Enggak. Sudah. Ya. Thank you.
Kasihan, langsung kasihan. Belum pernah direbut gitu. Belum pernah direbut. Tuh gue ada senar, kayak mau aja.